Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan apakah tanah yang masih dicicil wajib dizakati. Oke. Menurut sebagian ulama tidak wajib dizakati karena tanah tersebut masih belum dimiliki secara utuh. Karena salah satu yang menjadi kriteria wajib zakat adalah aset tersebut sudah dimiliki secara sempurna. Hal ini sebagaimana landasan berikut. Yang pertama adalah berdasarkan nas-nas Al-Quran yang menjelaskan bahwa harta wajib zakat adalah harta yang dimiliki oleh si empunya, harta yang dia miliki sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu samiun 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman, ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak mendapatkan bagian. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha iftarada alaihim shadaqah fi amwalihim tuqazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka, yakni sedekah atau zakat, ya. Di sini sedekah dan zakat disamakan. Dari harta mereka yang diambil dari orang yang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah 2,5% hartamu." Rawahu Tirmizi. Lafaz amwalahum atau harta mereka, harta wajib zakat. Ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh si pemiliknya, ya, harta yang dimiliki oleh si pemiliknya. Sehingga harta wajib zakat adalah harta yang dimiliki secara sempurna oleh pemiliknya. Yang kedua, sesungguhnya donasi zakat adalah menghibahkan atau mengalih pemilikan dari donatur kepada mustahik. Dan mengalih pemilikan tersebut bisa dilakukan oleh orang yang memiliki barang yang akan diberikan tersebut. Karena bagaimana mungkin seseorang memberikan sesuatu yang tak dimiliki? Orang yang tak memiliki tak mungkinlah bisa memberi. Yang ketiga, ulama berpendapat bahwa tanah yang dicicil wajib dizakati bukan oleh debitur tetapi oleh krediturnya selama utang tersebut utang yang lancar. Ya. Berdasarkan pandangan jumhur ulama atau kebanyakan ulama, maka tanah yang dalam cicilan tidak wajib zakat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang apakah tanah yang masih dicicil wajib zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.